Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Barang yang sedang saya pegang sekarang ini bukan hanya sekedar kertas, melainkan nilai dari sebuah kertas ini yang menjadikan alat transaksi yang sah. Dengan ini, kita bisa membeli apapun yang kita inginkan, seperti makanan enak, mobil mewah, rumah idaman, dan liburan kemanapun yang kita inginkan. Dengan ini, kita bisa membeli apapun yang bisa membuat kita bahagia. Tapi benar nggak sih kalau uang adalah segalanya? Karena ada istilah, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Yuk ikuti asumsi, money is everything. Asumsi, dua sisi, satu pandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang siapa, Bang? Fajar. Fajar, ya. Kang Fajar. Kang Fajar tahu ini? Tahu. Apa ini, Bang? Uang. Butuh ini? Butuh. Apa ini? Uang itu. Abang butuh ini? Iya, butuh. Butuh. Ya. Adik-adik tahu ini? Tahu. Tahu. Apa ini? Uang. Uang. Butuh ini? Butuh. 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 Bang Aris, percaya nggak bahwa kebahagiaan berasal dari uang? Iya, percaya. Percaya. Kenapa tuh percaya bahwa kebahagiaan berasal dari uang? Yes. Untuk memenuhi segala sesuatu. Memenuhi ya. Segala sesuatu? Iya. Nah, adik-adik yakin nggak bahwa kebahagiaan berasal dari uang? Yakin, tapi ada yang lebih utama. Ada yang lebih utama? Ya, yakin. Yakin? Adik kenapa yakinnya kalau kebahagiaan berasal dari uang? Karena yang utama itu pertama kesehatan. Oke. Okay. Karena kalau kita punya cukup harta yang banyak, tapi kesehatan atau kondisi fisik kita kurang mumpuni, jadi percuma gitu. Terkadang uang banyak itu malah dipakai untuk pengobatan, jadi tidak okay. bisa mencakup apa yang kita inginkan. Siap. Kalau adik kenapa tadi menjawab yakin bahwa kebahagiaan berasal dari uang? Yakin karena bisa membeli kebutuhan yang saya inginkan. Wah, butuh ini? Butuh. Nah, Bang, yakin nggak sih kalau kebahagiaan ini berasal dari uang? Ya. Yakin? Ya. Kenapa yakin, Bang? Karena dengan kita punya uang, kita ya bisa membeli apa yang kita butuhkan. Membeli yang kita butuhkan. Selain itu? Selain itu, karena kita punya uang, kita juga bisa bersedekah. Ya. Dan... Nah baik, sahabat Gema Islam, sekarang Ana sedang bersama Ustadz Abu Qatadah. Kita akan membahas nih tentang money is everything. Karena banyak masyarakat kita mengatakan bahwa tanpa uang kita bukanlah apa-apa, tanpa uang kita nggak akan bahagia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Nah Ustadz, banyak masyarakat kita mengatakan money is everything. Uang adalah segalanya, syarat kebahagiaan adalah uang. Tanpa uang kita bukanlah apa-apa. Apakah Islam memandang hal yang sama atau Islam memandang yang hal yang berbeda nih Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mungkin ada satu image ya. Atau kita akan merubah image. Masya Allah. Ada satu pernyataan yang mengatakan uang adalah segalanya. Segalanya. Okay. Ya, uang adalah segalanya. Atau mengatakan apa tadi? Segalanya butuh uang. Segalanya butuh uang. Tanpa, atau apa lagi? Tanpa uang kita nggak akan bahagia. Tanpa uang kita tidak akan bahagia. Bahagia. Di sini sebenarnya bukan hanya pandangan Islam sebenarnya. Itu pernyataan yang sebenarnya keliru sebenarnya. Kalau kita mengatakan uang adalah salah satu sumber untuk interaksi hidup dan untuk kita punya komunikasi hidup, itu bisa dikatakan uang adalah sebagai sumber untuk kita komunikasi hidup. Tapi kalau dikatakan bahwa sumber kebahagiaan adalah uang atau segalanya dengan uang, dalam kenyataan hidup tidak begitu juga. Faktanya ya. Artinya kalau dulu juga mungkin dikatakan bahwa orang bisa hidup tanpa uang. Hidup tanpa uang. Ya gitu. Di zaman purba ya, Sadya? Di zaman. Tapi sesungguhnya sekarang juga sama sih. Masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Kemudian adik-adik, ketika kita banyak uang, pasti mungkin ada positifnya dan negatifnya. Nah, positifnya dulu deh, apa deh ketika kita punya banyak uang? Keinginan tercapai. Oke. Okay. Terus ya kebutuhan dapat terpenuhi lah. Negatifnya?
Kalau negatifnya mungkin sisi negatif kita bisa jadi ria, terus sombong, foya-foya dan lain sebagainya. Oke, ayo Dik. Sisi positif ketika kita banyak uang? Ya bisa apa ya? Memberi uang itu kepada yang lebih membutuhkan. Oke, sedekah berarti ya? Iya, sedekah. Sisi negatifnya? Sisi negatifnya kita menjadi sombong dan jadi apa ya? Foya-foya tuh, foya-foya. Positifnya ya kita bisa memanfaatkan uang tersebut gitu. Seperti halnya ya membeli yang apa yang kita butuhkan gitu, yang menjadi manfaat buat kita gitu. Negatifnya mungkin ya kita juga apa ya dengan adanya uang bisa ini juga boros juga gitu. Uang bukan hanya sekedar kertas, manusia perlu kerja keras untuk mendapatkannya. Pergi pagi, pulang malam, kaki di kepala, kepala di kaki. Sebetulnya, apa sih yang diinginkan manusia sehingga sebegitu rela untuk mendapatkannya? Ya, kebahagiaan. Masya Allah. Nah, Ustaz, mungkin terakhir, Ustaz. Hakikat sejatinya kebahagiaan, sumber kebahagiaan menurut Islam. Ini seperti apa, Ustaz? Ya. Bahagia itu, telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahagia, hakikat bahagia. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, as-sa'adatu fi thalatha. Jadi kebahagiaan itu ada pada tiga hal. Man idza an'ama 'alaihi syakara, wa idza asabahu musibah sabara, wa idza adnaba istaghfar. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan kebahagiaan itu ada pada tiga. Yang pertama, orang yang apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah, maka berarti akan selalu bahagia. Yang kedua, yang apabila dia mendapatkan musibah dia bersabar atas semua musibah. Yang ketiga, yang apabila dia berdosa maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-sa'adah, sa'adatul qalbi. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hati. Dan bahagia itu adalah sebab tadi. Jadi hakikat bahagia itu adalah sebab. Ya. Dan kebahagiaan itu tadi ada urutannya. Yang pertama, kebahagiaan itu adalah iman. Ya, keimanan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kesolehan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kemudian keislaman yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, ketakwaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, itu adalah bahagia. Yang kedua, tidak diragukan lagi bahwa manusia bahagia dengan luasnya kehidupan dunia, dengan dianugerahkan rezeki. Tapi ingat, itu adalah akibat. Jadi itu adalah akibat. Maka yang harus dicari itu bukan akibatnya. Tapi yang harus dicari itu apa sih sebab untuk berbahagia. Jadi apa yang menjadi sebab. Nah, contohnya kita lihat ya, dalam ayat Quran disebutkan pertama ya, yang ayatnya jelas, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman hati mereka tenang tentram dengan berzikir kepada Allah. Dan ingatlah, zikir itu akan menenangkan hati kalian. Nah, berarti tadi dikatakan orang yang punya harta, orang yang punya jabatan, orang yang punya uang, kalau tidak punya iman kepada Allah dan tidak berzikir, itu tidak akan tenang. Sebab ketenangan itu ada di masjid, ketenangan itu ketika sholat. Itu mana? Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wa lahnu wa falanuhyiyanahu hayatan thayyibah.
Barang siapa yang beramal soleh dari kelompok laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka kami kata Allah akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Nah, berarti hayatan thayyibah, hayatan thayyibah itu bagiannya adalah ketenangan jiwa, ketentraman, ya, kebahagiaan. Apa? Ya amal soleh dengan iman. Iman. Ya berarti kalau orang sholat, kalau orang berpuasa, kalau orang berzakat, kalau dia berhaji, kalau dia berumroh, itu dipastikan akan diberikan ketenangan jiwa. Kemudian dalam ayat yang tadi saya bacakan, istighfar. Beristighfar kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, yursil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Jelas kan ya? Berarti kalau orang itu punya dosa, beristighfar akan tenang. Kenapa? Karena dosa itu akan menjadikan orang itu bergetar hati, ketidaktenangan. Makanya disebutkan dalam hadis, al ismu maha kapisodrika wa karita aniyatoli annas. Jadi dalam hadis dikatakan, apa itu dosa? Dosa itu sesuatu yang kamu itu bergetar hati. Ada enggak orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang melakukan dosa, hatinya tidak goncang? Tidak ada. Kalau dia mungkin pasti goncang dimana-mana. Ya, kecuali mati hatinya. Ya, kecuali mati hatinya. Maka pasti. Maka ketenangan apa? Dengan istighfar kan? Jadi ketenangan dengan istighfar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilu sholihati la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadallahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yushrikuna bi syai'an. Dalam ayat itu, ayat populer ya, surah An-Nur ayat 55, bahwa ketenangan jiwa dan dihirangkan rasa takut. Jadi kan kalau orang punya uang tapi ada rasa takut, betul, gimana? Banyak bencana, punya uang tapi banyak bencana, punya uang tapi banyak penjahat, penyakitan gitu. Ya. Karena tidak ada aman ya. Maka keamanan itu dengan sebab tauhid, dengan sebab iman, dengan sebab amal saleh, kan jelas itu. Nah. Kemudian bahagia itu apa? Contohnya apa? Disebutkan dalam hadis, merasa yakin apa yang ada di sisi Allah. Kemudian merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian melihat kepada yang lebih bawah tentang dunia, gitu kan? Maka di dalam hadis itu, unduru ilaman asfalamin kuwala tanduru ilaman huwa faqabukum fa innahu ajdaru nikmat Allah. Ya, kata dalam hadis, janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas, lihatlah kepada orang yang di bawah. Karena itu akan lebih untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu melihat, kalau kita sekarang jalan ya, melihat orang yang di bawah kita, kita akan senantiasa lebih dekat, tenang. Oh, kita ternyata lebih luas. Ya. Jadi namanya bahagia itu tidak bisa diukur dengan banyaknya uang, kedudukan yang kita miliki, harta yang kita miliki, uang yang kita miliki. Karena nikmat itu, bahagia itu sebab. Bahagia itu sebab. Jadi bahagia itu sebab. Nah, yang terakhir, dua poin penting, bahwa kebahagiaan itu Allah telah menjadikan beda-beda tadi. Ya, beda-beda. Ya bahagia ya. Relatif yang dinamakan buah dari bahagia. Bahagia. Tadi ada orang yang bahagia karena punya jabatan. Ya. Ada orang yang bahagia karena dia sehat. Mukulin orang ya. Ya sampai yang gitu ya. Ya tentunya bahagia yang mana gitu kan? Bahagia yang mana? Tentunya bahagia itu ahlul iman kan? Yang sebabnya iman. Sebab kalau bahagia yang tadi adalah, kemudian yang terakhir, pada kenyataannya manusia itu telah disebutkan di dalam hadis, bahagia itu sebenarnya definisinya itu tuma'nina. Karena itu sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man asbaha aminan fisirbihi mu'afin fijasadihi indahu kutu yaumihi faqad hizat alhidunya bihadapirnya. Barang siapa yang paginya aman, aman dengan anak istri, keluarganya, tetangganya, sehat jasadnya, baginya sesuatu yang cukup untuk makan di hari itu, maka telah dikumpulkan baginya dunia dan seisinya. Insyaallah. Jadi artinya apa? Sesungguhnya orang yang punya uang di berangkas, orang yang punya uang mungkin di bank, orang yang punya uang begitu melimpah luar, hakikat kebahagiaan itu adalah bukan banyaknya uang yang di sana, tapi hakikat kebahagiaan itu adalah
keamanan di hari itu, sehat di hari itu, dan ada yang mencukupi makan di hari itu. Yang selebihnya itu adalah bukan hakikat kebahagiaan, karena kebahagiaan tercapainya tadi. Nah, tercapainya tadi. Dan Allah menjamin, ya, bahwa Allah Ta'ala tidak akan merenggut nyawa seseorang sehingga telah disempurnakan nikmat dunia. Nikmat apa? Nikmat untuk tidak mati kelaparan. Yang jadi catatan. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas nasihatnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua dan juga mengubah pola pikir kita terhadap uang adalah segalanya, karena tidak segalanya, kebahagiaan itu bukan syarat mutlak untuk bahagia, Ustaz.